guys, happy holiday. Okay, kali ini kita ada di daerah PLTA Asahan, tepatnya itu di air terjun Cipendo. Okay, dan di sini itu keren banget air terjunnya. Kamu bisa lihat debit airnya itu sampai ke sini, air-airnya kena. Kemudian di sini juga ada bendungannya. Ini dia bendungannya. Airnya sih kecoklatan. Dan itu ada kumpulan dari beberapa air terjun. Air terjunnya yang pertama tadi, yang air terjun Simanimbo itu. Kemudian air terjunnya ada lagi di sebelah sana. Itu cantik juga kalau kelihatan dengan mata sendiri dari sini. Terus di sebelah sana juga ada air terjun, itu juga cantik. Tapi sayangnya kita nggak bisa ke sana aksesnya. Terus di sebelah sana itu kayaknya tempat untuk keluarnya air ya. Kurang tahu sih, soalnya nggak bisa dijangkau ke sana. Yang penting inilah dia bendungannya, dan ini sangat besar. Dan itu dia perusahaannya, PLTA-nya. Okay guys, jadi setelah kita tadi di bagian atas sana, sebelah sana, nah sekarang ini adalah bagian bawahnya, dan inilah dia bendungan. Ini kayaknya tempat keluar airnya deh, dari bendungan yang besar tadi. Jadi disinilah pengatur airnya. Itulah dia pengatur airnya, debit air. Jadi kalau dibuka misalnya dia akan keluar airnya. Dan di sini, di daerah ini sangat banyak air terjun. Itu air terjun mulai dari yang kecil, yang besar, dan rata-rata air terjunnya itu keren dia batu-batunya, karena batu-batunya besar-besar dan kuat. Dan inilah dia bangunan bendungannya. Sayangnya kami nggak bisa masuk ke dalam karena penjaganya di sana, mungkin itu untuk areal yang khusus ya, jadi nggak bisa ke sana. Tapi ini dia bangunannya, dan lumayan keren, paten lah bangunannya. Dan bangunan ini sangat besar. Tapi memang ini sangat cocok karena ini gabungan dari beberapa air terjun. Jadi dia aliran airnya kan, kalau air terjun biasa lebih keras, dan memang airnya itu sangat banyak, sangat besar dia. Kemudian juga ditambah lagi dengan beberapa air terjun di satu lokasi. Jadi memang dia cocok untuk ditampung airnya dan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan itulah namanya bendungan Sigura-Gura. Dan inilah dia peta dari bendungan Sigura-Guranya. Ada di sini keterangan-keterangannya. Ini dia, perhatian, awas berbahaya, tegangan tinggi 22.000 volt. Wah, tinggi banget. Okay. Itulah dia liburan kami kali ini di bendungan Sigura-Gura, pembangkit listrik tenaga air. Okay, bye-bye.